Saya bagi penyampai, semua penyampai radio adalah sebab waktu kejadian berlaku saya tidak bertugas. Saya baru je habis tiba kejadian berlaku, jadi saya tak sempat bertugas. Tapi apa yang saya tahu kerja mereka adalah mereka akan ambil sources yang betul daripada Astro Awani. Dan mereka juga ada buat beberapa interview daripada Hakim Rahman, iaitu wartawan kasih kat situ. And then mereka juga ada panggil beberapa kira orang yang profesional lah untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Kita panggil ada Ustaz Imam Muda Hasan untuk bacakan doa. Lepas tu Dr. Fazilah Kamsah untuk terangkan tentang kejadian ni, macam mana kita nak muhasabah diri apabila kejadian ni berlaku. Dan kita juga ada tak silap saya Dr. Muzakrah, tak silap saya lah kan, untuk ceritakan tentang media, social media yang semakin berluasa. Bagi saya, itulah kita ambil sosial sebenar walaupun lambat. Saya rasa biar sahih janji, biarlah lambat macam mana pun janji sahih. Jangan kita nak jadi orang yang pertama untuk bagi tahu, ataupun kita nak jadi orang yang macam nampak macam bersungguh ni nak tolong, tapi sebenarnya kita bukan menolong, kita lagi memeningkan kepala orang lain dan membuatkan orang confused dengan berita-berita yang sebenar. Jadi itulah, kita patutnya belajar daripada kesilapan yang pertama. Kita harus bersabar mendengar info-info terkini, info-info yang benar, itu yang penting sekali lah. Saya tak tahulah nak nasihat macam mana. Ini semua pucuk pangkal daripada diri sendiri kan. Kalau kita rasa kesian, kalau kita ada rasa perih kemanusiaan, kita tak akan merumitkan keadaan itu. Dan itulah, kalau kita nak bersungguh-sungguh nak tunjukkan cara kita membantu mereka, tunjuklah cara bersungguh-sungguh tu dengan Allah SWT. Mana kita boleh doa, itu yang paling penting. Orang kata pun doa paling menjarak sekali kan. Jadi itu sources paling dekat yang hari-hari kita boleh buat. Tiap masa tak payah tunggu tweet, tak payah berapa patah perkataan pun kita boleh buat bila-bila masa. Itu lagi penting, tak payah orang tahu pun tak apa. Jadi alhamdulillah lah sekarang ni sebenarnya semuanya dah selamat. Dan kita doakan semuanya akan reda dan kita dapat terima kenyataan. Sallallahu alaihi wasallam.